Maka antum ini ikhwan, ya. Negeri antum ini negeri yang penuh keamanan, alhamdulillah, ya. Jangan sampai gara-gara seorang emosional akhirnya memberontak, akhirnya kehancuran lebih parah, dan itu dinanti-nanti oleh orang-orang kafir. Senang Indonesia terjadi keributan. Anda ingin merubah, silakan merubah. Kalau memang Anda tidak puas, silakan merubah dengan cara yang baik, dengan prosedur. Adapun berontak tidak benar. Baik. Yang kedua, sebaliknya. Kalau Anda menemukan penguasa yang kemudian ternyata tidak sesuai, ternyata berbuat zalim, Anda juga tidak boleh mendukung mereka. Tidak boleh mendukung mereka. Sebagaimana Anda tidak boleh memberontak, Anda pun tidak boleh mendukung. Apa kata Nabi SAW terhadap Ka'ab bin Ujrah? A'adzakallahu min imarati sufaha. Aku berdoa kepada Allah agar Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Wa ma imaratu sufaha? Apa itu pemerintahan orang-orang yang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi. Ada penguasa-penguasa yang ada datang setelahku, mereka tidak mengambil hidayah dariku. Wala yastanuna bi sunnati, mereka tidak mengambil mengikuti sunnah-sunnahku. Faman saddaqahum bi kadhibihim wa anahum ala dhulmihim fa ulaika laysu minni. Barang siapa yang membenarkan penguasa-penguasa yang bodoh tersebut, kemudian membantu mereka atas kedzaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang di telagaku. Jadi ingat, tidak boleh merontak, namun juga tidak boleh kemudian membenarkan, ya, kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Kalau perkara tidak baik, ya jangan taat. Jangan taat. Kalau perkara itu zalim, maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau kita tidak taat kepada maksiat harus merontak. Enggak juga. Ini juga tidak benar. Maka kita harus berikan nasihat kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin dan juga kepada orang awam. Si Nabi membedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang awam. Caranya sendiri-sendiri. Caranya sendiri-sendiri. Tapi nasihat harus ditujukan kepada mereka. Sebagaimana orang awam butuh nasihat, mereka penguasa juga butuh nasihat. Pembesar-pembesar juga butuh nasihat. Kalau antum bisa sampai kepada mereka untuk nasihat mereka, lakukanlah. Sungguh itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Karena kalau ada penguasa menjadi baik, pengaruhnya sangat sangat luar biasa.